kita akan masak sambal kentang menu sejiwa. Cook like a pro. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah seperti berikut. 2 biji kentang dipotong mengikut selera anda. Kemudian kita sediakan bahan-bahan tumisan seperti berikut. 2 ulas bawang merah kecil, 3 ulas bawang putih, 10 tangkai cili api mengikut kepedasan anda dan juga segenggam ikan bilis. Tumis bahan yang dah ditumbuk, kemudian kau masukkan cili kering. Kau gaul-gaul, kacau. Kemudian kau masukkan air asam jawa. Biar masam sikit. Kemudian masukkan gula biar manis sikit. Kemudian kau masukkan setengah kiub ayam. Wow, slow motion. Kau tabur dengan penuh kasih sayang. Kau kacau. Dengan kasih sayang juga. Kemudian kau masukkan kentang. Kacau. Sampai pecah minyak. Masukkan irisan bawang besar. Selesailah. Begitu mudah. Sambal kentang menusuk jiwa. Ini hasilnya. Kita tak perlukan juri sebab confirm sedap. Terima kasih kerana anda sudi menonton YouTube channel saya, Cook Like a Pro.